Ini beberapa 3 titik yang dilakukan dan di Ramanda. Ramanda terus apalagi ya? Depok 2 tadi itu. Ya, Depok 2 dan beberapa yang bisa ini berarti karena keputusan itu ya Bu, terutama ya. Biasakan hari Ibu katakan dengan bunga. Tapi hari ini adalah katakan dengan masker dan hand sanitizer karena pada masa pandemi COVID-19 kita harus menjadi garda paling depan dan teladan bagi putra putri kita. Jangan lupa 3M. Siap. Salam sehat. Harapannya apa sih, Pak? Ada edukasi juga dari ya, karena ternyata tidak semuanya termasuk dari kalangan ibu-ibu yang enggak ngeh juga bahwa hari ini adalah hari ibu. Kita sadar hari ibu adalah hari setiap hari karena pengorbanan ibu pun juga tak pernah berhenti. Tapi menjadi reminding bahwa hari ini mari kita cermati betapa ibu telah menjadikan kita sukses hari ini karena doa-doanya yang terus mengalir tak pernah berhenti. Selamat hari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok pagi ini melaksanakan kegiatan bersama dengan instansi terkait dalam hal ini dengan Satuan Lalu Lintas Depok dalam rangka memperingati hari ibu. Di mana hari ini kegiatannya kita adalah memberikan masker, kemudian memberikan hand sanitizer kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang akan berangkat menuju Jakarta. Harapannya adalah masyarakat khususnya Kota Depok untuk selalu mentaati daripada protokol kesehatan sekarang ini. Kemudian juga kami juga mengimbau melalui masyarakat Kota Depok khususnya pengguna jalan agar hati-hati di jalan, taat peraturan lalu lintas, dan tentunya juga harapannya selalu mentaati